Kali ini kita akan membahas bagaimana mendapatkan hasil video yang sinematik menggunakan handphone dan juga gimbal. Tapi kali ini kita nggak akan pakai satu gimbal aja, tapi dua gimbal sekaligus dari Brica, yaitu Brica B-Steady Pro dan Brica B-Steady Multi. Hilang sayanya. Ini dia. Nah, kalau gini muka saya kelihatan dong. Jadi bedanya apa ya antara Brica B-Steady Pro dan juga Brica B-Steady Multi ini? Kalau yang Pro ini untuk handphone dan juga untuk action cam, bisa untuk dua tipe itu. Dan kalau untuk yang B-Steady Multi ini bisa untuk handphone, bisa untuk action cam, dan bisa juga untuk kamera compact yang beratnya maksimal 400 gram. Jadi secara fungsi memang lebih banyak Brica B-Steady Multi ini. Lalu untuk hasilnya kayak gimana? Ya, kita lihat aja nanti ya. Kita akan tes langsung gimana hasil dari Brica B-Steady Multi dan Brica B-Steady Pro ini. Salah satu aspek yang membuat video kita itu terlihat sinematik yaitu menggunakan pergerakan kamera. Nggak cuma pergerakan kamera aja sebenarnya, pergerakan kamera yang halus. Cara untuk mendapatkan pergerakan kamera yang halus yaitu yang menggunakan gimbal. Ya, walaupun untuk zaman sekarang itu banyak kamera handphone itu yang sudah ada fitur image stabilizer-nya. Cuman untuk pergerakan kamera yang lebih dinamis, yang lebih jauh, yang lebih panjang, ya kita membutuhkan gimbal ini karena kita akan kesulitan kalau cuman mengandalkan dari image stabilizer dari handphone saja. Jadi sebelum kita menggunakannya, tentunya kita harus tahu dulu fitur-fiturnya apa aja dari kedua gimbal ini. Dari fitur dua gimbal ini memiliki fitur yang hampir sama. Bedanya kalau B-Steady Pro cuma bisa untuk HP dan action cam. Kalau B-Steady Multi selain untuk HP dan juga action cam bisa juga untuk compact kamera dengan bobot maksimal 400 gram. Dua gimbal ini juga udah 3-axis. Bagian tiltnya bisa 320 derajat, pan-nya 600 derajat, dan bagian roll-nya bisa 320 derajat. Untuk pengisian dayanya memakai port Type-C. Dan menariknya gimbal ini juga bisa digunakan sebagai power bank. Jadi kita bisa pakai gimbal ini sambil kita cas HP-nya. Dua gimbal ini memiliki 4 mode untuk membantu movement kameranya. Caranya juga gampang, tinggal tekan tombol modenya, satu kali pencet tombol mode untuk mode pan following, atau kamera hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, motor tilt dan roll terkunci. Jika kita tekan dua kali akan berpindah ke mode PTF atau pan and tilt following. Kamera hanya bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Jika kita tekan 3 kali, akan masuk ke mode AL atau All Motor Lock. Semua motor terkunci dan kamera hanya diam. Jika kita tekan 4 kali, akan masuk mode AF atau All Following, atau kamera bergerak bebas 3-axis-nya, dapat bergerak semua. Dua gimbal ini bisa kita sambungkan dengan aplikasi yang sama yaitu aplikasi Brica B-Steady Pro melalui Bluetooth. Dan tinggal kita pilih sesuai tipe gimbalnya, apakah Brica B-Steady Pro atau Brica B-Steady Multi. Kita akan langsung coba aja untuk prakteknya gimana, karena di sini ada dua gimbal, saya juga pakai dua handphone maksudnya. Yang pertama adalah Poco X3 ini, yang kedua adalah Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi biar gampang aja karena ini pakai dua gimbal, biar saya nggak perlu gonta-ganti, pasang copot gitu. Jadi biar gampang, ini udah nancep di sini, ini udah nancep di sini. Jadi pakai dua kamera, dua HP. Tentunya hasil kualitas gambarnya akan berbeda karena kualitas dari kamera HP-nya kan pastinya berbeda. Iya, kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana.
Track shot atau dolly shot, ini sebenarnya ini pergerakan kamera ya, yang kita akan lebih dinamiskan lagi karena kita pakai gimbal, jadi kita bisa menggunakan pergerakan kamera yang lebih panjang lagi. Untuk pergerakan kamera ini maju mendekati subjek dan juga bisa juga mundur, track in, track out, seperti itu. Shot ini bisa banget kita padukan dengan penggunaan foreground. Penggunaan foreground itu akan lebih membuat video kita ada dimensinya, shot kita ada dimensinya, dimensinya akan lebih terlihat. Dan juga kita juga bisa memadupadankan dengan angle, kemudian jenis shotnya, apakah close, apakah lebih wide shot, seperti itu. Maka hasilnya akan lebih oke lagi. Kita bisa mengikuti subjek kita dengan aman kalau menggunakan gimbal ya. Kalau kita cuma menggunakan handphone seperti ini, kemudian kita jalan, ya itu hasilnya akan shaky pastinya. Akan nggak halus. Nah, kalau kita menggunakan gimbal ini akan lebih aman. Kita juga bisa menggunakan variasi lain semacam angle-nya ya, pakai low angle, pakai eye level, atau pakai frog eye, bahkan misal ya tinggal kreativitas kita aja ya, membuat shot-shot yang lebih menarik lagi. Seperti track, tapi ini dari samping, ini juga bisa kita pakai untuk mengikuti subjek kita. Ketika kita menggunakan shot ini, apalagi untuk follow orang dari samping ya, kita juga perlu memperlihatkan newsroom. Newsroom itu adalah ruang yang kita kasih untuk pandangan dari subjek manusia atau subjek yang lain, hewan juga bisa ya. Nah, dengan menggunakan gimbal ini sangat memungkinkan kita untuk bergerak sangat dinamis, bahkan ketika kita pengen memutari subjek kita. Ya, namanya istilahnya adalah orbit atau arc biasanya seperti itu. Dengan menggunakan gimbal ini kita akan aman untuk melakukan pergerakan ini. Dan pergerakan ini juga pastinya bisa kita padukan dengan beberapa shot, angle, dan juga bahkan bisa kita gunakan atau bisa kita pakai untuk membuat transisi pada kamera kita.
Gerakan ini memungkinkan kita membuat shot yang seolah-olah kelihatan menggunakan crane, menggunakan jeep, mini jeep, jimmy jeep, atau juga bahkan bisa terlihat seperti menggunakan drone. Tentunya kita harus agak punya effort yang lebih ya ketika kita menggunakan shot ini ya. Tangan kita harus ke atas-atas seperti ini. Atau juga bisa kita bantu dengan menggunakan monopod biar hasilnya lebih tinggi lagi. Cuman saya nggak ada ya, jadi ya cuman pakai tangan aja ya. Hasilnya seperti itu. Dengan menggunakan gimbal ini kita juga bisa membuat transisi yang menarik atau istilahnya in camera transition. In camera transition itu adalah transisi yang kita buat saat kita merekam gambar ya, bukan transisi yang kita bikin di editing, yang kita kasih di editing. Nah, di sini dengan menggunakan gimbal ini sangat memungkinkan kita melakukan beberapa transisi dengan memanfaatkan seperti objek-objek yang ada di sekitar kita seperti pohon, jalan dan baju dan lain-lainnya. Pastinya transisi ini juga kita padukan dengan movement atau pergerakan dari gimbal saat kita pakai. Itu tadi pembahasan bagaimana kita memanfaatkan gimbal untuk bisa menghasilkan shot-shot yang lebih sinematik lagi. Pastinya dengan kreativitas kita juga pasti masih bisa menciptakan atau meng-create atau membuat beberapa pergerakan lain lagi yang bisa membuat video kita lebih sinematik dan lebih menarik lagi. Dan juga tadi sekalian saya nyobain dua gimbal dari Brica, yaitu yang pertama Brica B Steady Pro dan juga Brica B Steady Multi. Lalu pertanyaannya, manakah yang lebih cocok? Ya, kembali lagi ke kebutuhan kalian ya. Kalau misal kalian cuma butuh handphone dan juga untuk action cam, ya bisa pilih yang ini aja, Brica B Steady Pro. Kalau misal kalian butuh untuk yang lebih compact lagi, yang lebih multifungsi lagi, ya pakai B Steady Multi ini. Bisa untuk HP, bisa untuk HM, dan juga bisa untuk compact kamera. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bonk.